버튼. Motu, cepat masuk dan tutup pintunya. Penjual samosa itu datang untuk minta uangnya. Kita kan belum bayar hutang sejak 2 bulan yang lalu. Hei! Rupanya Boxer. Ayo silakan masuk. Ada apa ya datang pagi-pagi sekali? Saudaraku Boxer, maafkan aku. Aku tidak sengaja. Aku datang ke sini hanya mau bilang cuaca sangat bagus di luar. Ayo, lihatlah. Iya, tentu saja. Ayo, Motu. Kau tidak perlu repot-repot. Aku sendiri yang akan mengirim ke sana. Ya ampun, kamu ini apa-apaan? Kamu sudah merusak atap kami. Teman macam apa kau ini? Kau hanya mengkhawatirkan atapmu saja, bukan temanmu di sana. Cepat, tanyakan padanya. Tunggu sebentar. Jika kita harus ke atas lagi, kenapa kita harus dipukul seperti itu? Hah? Ayo, Motu. Tunggu, setidaknya biarkan aku memukulmu. Kau hilangkan kesenanganku. Dengarlah. Yang pendek akan menjadi tinggi, yang tinggi akan menjadi lebih tinggi, bahkan seperti lampu jalanan, dan akan menjadi lebih tinggi lagi seperti menara. Itulah kegunaan dari mesin ini. Mesin ini bisa membuatmu tinggi hanya dengan 2 rupiah. Kalau kita berdua bisa lebih tinggi, Boxer tidak akan bisa memukuli kita lagi. Ayo kita beli itu dan mencobanya. Hei, ini 2 rupiah. Dan berikan itu. Makan setengah obat ini sekarang, setengah lagi nanti di rumah ya. Kalau tidak ada hasilnya, makan lagi keesokan harinya. Dan kalau tidak ada juga, kau makan saja terus obatnya. Motu, ayo bangun. Lihat apa yang terjadi. Oh, kenapa pagi-pagi kau sudah teriak-teriak sih? Coba kamu lihat kakimu itu. Wah, hebat. Aku jadi tinggi. Lihat ini. Patlu, bantu aku. Aku tidak bisa bangun. Hah? Ya ampun, kenapa kalian semua cuma melihat? Ayo bantu aku. Aku mau menarik Motu keluar dari rumahnya. Aduh, Patlu. Aku tidak bisa bangun. Coba lakukan sesuatu. Aku dapat ide. Hei, apa yang terjadi dengan Motu? Kamu tidak bisa melihatnya sendiri. Lari! Kenapa kalian selalu menyusahkanku? Setiap aku melihat kalian, pasti ada saja alasan kalian menyakitiku. Aduh! Terima kasih saudara besarku, saudara kecilku. Terima kasih banyak semua. Patlu, temukan pria yang telah memberi kita obat itu. Aku tidak mau terlalu tinggi seperti ini. Tapi di mana kita bisa menemukannya? Ayo, kita minta bantuan dokter Jatka saja. Aduh, tolong! Patlu, usir anjing itu! Hey!
aku sangat lapar. Apa tidak ada makanan di sini? Aha, itu ada makanan. Akan kumakan untuk menghilangkan lapar. Hei, Hush, hei, pergi, Hush, pergi, hei. Kenapa kau menggangguku? Aku sedang mau makan ini. Ayo, ku minta sekarang juga kau pergi dari sini, atau kau akan menyesal. Ada musuh datang. Dia kira bisa menakuti kita. Dia kira dirinya sangat kuat dan besar. Wah. Ayo, kita patuk saja kepalanya yang botak itu. Ayo, kita serang. Kita buat formasi baris. Kenapa kalian malah berbaris begitu? Hah? Mau apa kalian? Serang! Kenapa aku selalu sengsara seperti ini? Bahkan burung saja tidak takut padaku. Aduh, bagaimana boxer akan takut padaku? Aku sangat lapar sekarang. Bu, wanginya menggoda sekali. Aku boleh minta satu tidak? Enak saja. Aku tidak menerima pengemis di sini. Pergi sana, cari makanlah di tempat lain. Tolong, ada pencuri. Dia mencuri makananku. Dasar pencuri kau ya. Pergi sana, pergi. Dasar pencuri. Ayo, hanya aku yang tinggi sekarang. Tunggu sampai aku jadi kecil lagi. Akan kubalas kalian semua. Berhenti atas nama hukum. Tidak ada yang lolos dari tangkapan Inspektur Cingem. Mustahil. Astaga, tinggi sekali pencurinya. Akan aku tangkap dia. Hei, namaku Inspektur Cingem. Berhenti, menyerahlah atas nama hukum. Astaga, Motu. Apa yang terjadi padamu? Hentikan. Hentikan. Turunkan aku ke balkon itu. Aku tidak bisa hentikan pasukan gagak itu. Mereka seperti sudah dilatih dalam militer saja. Mereka terus menyerangku dengan berbagai formasi. Mereka terus melakukan itu, Pak. Bagaimana nih? Aduh. Motu, selamatkan aku. Astaga. Astaga. Bisakah kalian biarkan aku sendiri? Aku kan tadi makan buah sedikit saja. Kalian malah menyerangku seperti ini. Hush. Oh, ibu. Patlu temanku, kau datang. Hore! Aku telah mencarimu dari tadi. Cepat selamatkan aku dari pasukan gagak itu. Ayo. Aduh. Hush. Hush. Serang! Ya Tuhan, masalah apa lagi ini? Aduh, Motu, ambil ini. Dokter Jatka sudah memberikan obat ini agar kamu bisa normal kembali. Ayo cepat makan. Ayo. Aduh. Patlu temanku, saudaraku, terima kasih banyak. Ya, ngomong-ngomong, kau dapat samosanya atau tidak? Kamu bisa berpikir tentang samosa di saat-saat seperti ini. Cepat makan saja obatnya. Apa yang terjadi ini? Patlu, bagaimana nih? Kenapa kakiku jadi hilang? Ya ampun, obat dokter Jatka memang selalu membuat masalah. Tinggalkan aku sendiri. Aku bukan mainan.
pergi sana. Aku rasa sebaiknya kamu lari dulu, Motu. Lihat, ada banyak anak-anak yang kesini. Patlu lari. Ini adalah pasukan gagak. Mereka seperti pasukan perang. Ayo, kita lari.